Segmen ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Mi Maggi senang dimasak, asap dimakan. Resipi hari ini ialah Maggi sup daging. Kita mulakan. Air untuk rebusan ni kita perlu air rebusan daging sebanyak 400 ml. Jadi kita biarkan ianya mendidih. Sambil proses mendidih tu kita masuklah kita punya bahan-bahan lain seperti batang sadri yang kita hiris tadi masuk, kita nak lembutkan dia. Tomato, hirisan bawang merah. Kita masukkan jus limau kita. Apabila dah mendidih, kita masukkan terlebih dahulu perencah Maggi ayam. Kemudian kita akan masukkan hirisan daging yang terlebih dahulu kita hiris. Akhir sekali kita akan masukkan mi Maggi ayam. Kita gaul mesra dan selama 2 minit nampaknya dah masak mi. Kita akan pindahkan ke dalam mangkuk ya. Kemudian kita taburkan daun sup, daun bawang, daun ketumbar atau hirisan cili untuk memberi warna lebih lagi kepada sup kita. Inilah dia Maggi mi sup daging. Meletup.